juga. Halo, assalamualaikum, sambung kembali bersama kami lur ya. Bagi Anda yang mempunyai motor 125 Supra atau 125 New lur ya, tapi di sini adalah tromol, mau diganti velg tapak lebar, mobil khusus ini adalah velg cam ukuran 300 350 depan belakang, dan diganti ban gambut, banyak adalah 90/80 yang depan dan yang belakang 100/80 ring 17. Berikut adalah kolaborasinya lur ya. Jadi yang depan adalah pakai tromol Ninja, yang belakang pakai tromol aslinya lur ya, tapi sedikit banyak ada penyesuaian lur ya. Lebih-lebih yang depan pakai cakram. Kenapa? Cakramnya cakram Ninja, jadi ditambahkan atau dibuatkan pangkon cakram sendiri lur ya. Pangkon kaliper maksudnya. Oke lur ya. Kita akan langsung capcus saja lur ya. Lihat langsung depannya gimana. Untuk depan lur ya, depan kayak gini lur ya. Ini settingan adalah dilas biar lebih panjang lur ya. Kenapa? Karena promonya pakai Ninja. Selebihnya bisa disetting sendiri biar garisnya jatuh di tengah-tengah selebor ataupun kiri kanan daripada skoknya lur ya. Itu bisa disesuaikan. Untuk kiri kanan tidak pakai aturan aneh lur ya. Cuman kelakernya pakai bos-bosan Ninja 6202 dikasih bos-bosan Ninja lur ya, seperti ini lur ya. Oke. Dan selebihnya itu saja lur ya. Banyak 90/80, velgnya adalah 300 ring 17. Kita beralih yang ke belakang lur ya. Belakangnya adalah ukuran 350, banyak adalah 100/80 ring 17. Ini masih aman lur ya, masih aman. Oke. Kiri kanannya lur ya, masih aman kiri kanannya, cuman shocknya wajib agak keras. Dan di sini lur ya, enggak ada penyetingan karena pakai bos-bosan seperti ini ya lur ya. Jadi stangnya bisa geser, enggak mepet kayak situ lur ya. Oke, stangnya, stang rimnya kasih bos-bosan biar geser sebelah kanan dan stang kasnya dilepas. Oke lur, itu saja lur ya. Terima kasih sudah mampir di channel kami, semoga bisa menjadi manfaat. Dan sampai kalau punya motor 125 bisa jadi contoh seperti ini adalah sentuhan ban gambutnya. Ini ada orang lur ya, sini lur ya. Oke lur, terus lur.